Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang ini saya berada di depan ofis Public Gold Kota Kinabalu. Saya baru saja sampaikan seminar tentang emas dan bisnes emas malam tadi di ofis Public Gold Kota Kinabalu. Kali ini saya nak bercakap tentang topik bagaimana menyimpan dengan cara yang berkesan dan bagaimana mengekalkan simpanan. Tuan-tuan, pepatah mengatakan simpan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Tapi tuan-tuan, apa yang saya perhati dari sudut simpanan, ramai orang menyimpan, sebagai contohnya menyimpan RM500 sebulan, menyimpan selama 10 bulan. Kalau ikut pengiraan on paper, di atas kertas, sepatutnya dia sudah ada simpanan sebanyak RM5,000. Tetapi realitinya tuan-tuan, bila saya sampaikan seminar, saya tanya ramai orang, jujurnya pada bulan yang ke-10, berapa jumlah simpanan yang kita ada? Saya boleh katakan majoriti tidak ada simpanan sebanyak RM5,000. Ini bermaksud bukan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, tetapi pepatahnya sebaliknya, simpan sedikit-sedikit, lama-lama masih sedikit. Kenapa jadi begitu tuan-tuan? Dari sudut simpanan, guru-guru kewangan mengajarkan mesti ada antaranya dua elemen yang penting. Yang pertama ialah paksa, yang kedua ialah lupa. Saya nak bercakap dari sudut yang kedua, iaitu lupa. Kenapa simpanan tak berkesan? Antara simpanan yang tak berkesan ialah sebab kita selalu ingat-ingatkan simpanan. Simpan duit dalam bank, kita selalu semak berapa jumlah yang ada dalam akaun bank. Simpan dalam tabungan haji, simpan dalam SB, kita selalu update buku. Simpanan tuan-tuan dia tidak boleh diingat-ingat. Sebab tu guru-guru kewangan pesan mesti ada satu simpanan yang dinamakan simpanan untuk dilupakan. Simpan dan lupa. Maksudnya kalau tuan-tuan menyimpan duit sebagai contoh dalam akaun tabung haji, tuan-tuan tak perlu sentiasa update buku tersebut. Tuan-tuan buat potongan gaji itu betul, tapi jangan update buku, yang pertama. Yang kedua, jangan linkkan tuan-tuan akaun tabung haji dengan tuan-tuan punya kad ATM. Itu tidak berkesan tuan-tuan. Simpan sedikit, lama-lama masih sedikit dalam akaun tabung haji. Harus dilupakan, jangan dia ada link. Biar simpanan kita mesti jangan terlalu mudah dikeluarkan dan jangan terlalu susah. Itu konsepnya. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan, antara bagaimana saya melupakan simpanan, itulah sebab saya alihkan sebahagian simpanan saya ke dalam bentuk emas. Sebab bila kita membeli emas, kita sudah kehilangan nombor, sudah tidak ada nombor. Tuan-tuan, sebagai contoh, ini satu dinar. Satu dinar harganya sekitar RM800. Kalau saya simpan RM800, saya sentiasa melihat nombor tersebut, 800, 800. Tetapi bila ditukar menjadi emas, 800 itu sudah hilang, sudah menjadi emas. Tapi jangan risau tuan-tuan, emas adalah duit. Kalau nak pakai duit, kita boleh jual emas ataupun kita boleh gadai saja dan dapat duit on the spot. Okey? Jadi emas dia berbeza tuan-tuan, dia boleh jadi simpanan untuk dilupakan. Tapi ada satu tip penting tuan-tuan. Bila tuan-tuan simpan emas, tuan-tuan jangan lupakan emas. Emas harus diingat-ingat, kena ingat-ingat. Sebab apa? Emas ni tuan-tuan, lagi kita ingat-ingat, lagi kita tengok simpanan, emas ni sangat cantik. Bila kita tengok, kita ada perasaan nak tambah lagi, nak tambah lagi. Emas memberikan kesan emosi yang berbeza kepada penyimpannya. Dia berbeza dengan duit. Kalau tuan-tuan simpan duit dalam akaun bank, jangan selalu disemak-semak. Kalau tuan-tuan cek, lagi cepat tuan-tuan cek, lagi banyak tuan-tuan ingat simpanan, lagi cepat duit tu habis. Betul atau tidak? Okay? Itu pengalaman ramai orang. Okay? Tapi kalau simpan emas, tuan-tuan kena tengok, kena lihat. Jadi saya, antaranya satu dinar ni, saya sentiasa bawa. Sebab saya, sebagai motivasi. Kalau tuan-tuan ada item emas yang lebih besar, contohnya gold bar 100 gram, itu lagi memotivasi. Lagi kita tengok, lagi kita rasa nak menyimpan, nak tambah lagi simpanan kita. Dan pengalaman saya tuan-tuan, membimbing lebih 5,000 penyimpan emas di Malaysia, di Singapura, di Brunei dan Indonesia. Apa yang saya lihat tuan-tuan, penyimpan emas ni dia berbeza. Contohnya kita beli emas, harga emas sudah naik. Suatu ketika dulu saya membeli emas satu dinar ni harganya sekitar RM500. Hari ni sudah RM800. Tapi walaupun harga naik, kita tak ada perasaan untuk menjual. Bila nak jual, kita rasa, alah sayang, sayang, sayang. Bila harga jatuh, sekarang ni dalam tempoh harga jatuh, kita beli lagi lebih banyak. Okay? Kita rasa happy bila simpanan kita bertambah. Okay? Berbeza dengan simpan duit. Lagi banyak kita nampak duit dalam akaun, lagi kita rasa susah hati sebab kita mempunyai ada desakan emosi untuk membelanjakan duit itu. Jadi tuan-tuan, apa kata sebahagian daripada simpanan tuan-tuan, simpan yang dalam bentuk emas sebagai simpanan untuk dilupakan. Tapi kena ingat tuan-tuan, simpanan emas ni adalah terbaik untuk simpanan untuk jangka panjang. At least untuk 2-3 tahun. Kalau untuk 6 bulan, saya tak suggest tuan-tuan beli emas. Lebih baik tuan-tuan simpan dalam akaun bank seperti akaun tabung haji atau ASB saja. Okay, itu salah tip ringkas daripada saya di depan ofis Public Gold Kota Kinabalu di Alam Mesra.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.